Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Ya, di sini saya akan membawakan alur cerita Love Story The Series malam ini. Sebelum ke alur ceritanya, baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita Love Story The Series. Oke sob, di adegan pertama di sini ada si Maundy dan si Ken yang sedang mengikuti si Maundy yang sedang membawa mobil sama tantenya Maundy. Ya, di situ terlihat tantenya Maundy sangat mendukung percintaan Maundy dan Ken. Diibaratkan malaikat penolong percintaan Maundy dan Ken. Ya, dialihkan ke adegan selanjutnya. Di sini terlihat ibunya Maundy yang sedang mengompor-ngompori Bu Dinda untuk menjadikan Ken kekasihnya Nadine. Di situ pun ya, ibunya Maundy ingin memisahkan percintaan Maundy dan Ken. Biar Ken dan Nadine terus berduaan, supaya Maundy cemburu kepada Ken dan percintaannya akan cepat selesai. Itu yang diinginkan oleh ibunya Maundy. Ya, di sini terlihat Ken sangat terbakar api cemburu saat melihat Reno sedang berduaan sama si Maundy. Dan si Ken pun di situ ya menemui si Reno. Di situ pun si Reno mengatakan tak akan meninggalkan si Maundy karena Reno sudah terlanjur mencintai Maundy. Dan di situ pun Ken tak bisa mengendalikan emosinya sampai kecemburuannya itu, akhirnya Ken dan Reno pun berantem. Akhirnya perkelahian mereka menjadi permusuhan yang tiada akhirnya. Ya sob, mungkin hanya ini di alur cerita Love Story The Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.